Halo guys, kita mau ke Sri Bawono guys, nyervis handphone, kita ngurusin ambil buku modul dan lain sebagainya. Jadi kita bikin video lagi. Aduh, belum makan siang nih, agak lapar, makanya suaranya bisa agak sedikit bebas. Kita bersihkan dulu ini layarnya biar nggak jerus. Sekarang suasananya panas terik. Kita ini memang agak sedikit panas terik suasananya, jadi kalau misalnya agak-agak gimana gitu ya, sabar ya. Memang panas sih kondisinya. Kalau panas tuh ya biasalah, seperti ini saja. Yang belum subscribe, jadi ikut-ikutan orang mah bilangnya subscribe gitu ya, tapi namanya lidah-lidah orang Jawa gitu ngomongnya subscribe, ya sudah, aku tak ikut-ikutan subscribe. Tukang ini kue ya, wih mantap coy. Coba kita sambil dengerin radio SGP. Sri Bawono. Jam 1 siang. Oh, ada orang hajatan ya. Tadi mana orang kesempatan? Udah, gak usah panik. Herbal King. Kita agak cepet guys, karena sudah jam 1 siang. Wih, panasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah gua tadi barusan mandi, jadi ya agak-agak enak. Agak enak. Seger. Seharian beraktivitas daring itu dari pagi sampai siang ini baru selesai. Luar biasa pokoknya. Semangat ini ku suka. Ku suka. Saku. Wih, masih gak ada jadi guys. Langsung masuk aja. Apa sih? Nggak adain kunci, nggak jadi-jadi. Awas. Halo bosku. 550, Pak. Ayo, Pak. Apakah ada di kantor? Aku mau ngambil kunci. Kuncinya kanan kiri beda ya, Pak Yo? Lara ngerti aku. Ngerti kan? Aku ada pintu kanan kiri. Lam? Kuwi kene. Dia aku kuwi dhisik aku enggak ndak ning gone Wawan. Tapi kene kok kuwi. Ya kene nggae kuwi. Oh, berarti ya kene. Cuman nanti dia enggak serupa ya. Alah, yang penting telepone iso buka ngono ora masalah. Oh iya Pak Bos. Iya Pak Bos. Enak kita juga ya bisa. Oh, lu sing gawe tuh bos itu. Wes, wis dadi bos tenanan. Ya wes lah ngono. Eh? Jalan limpo. Iya, pengen live sih, pengen live nang ndi yo, nang gonamu yo ora oleh. Ya wes yuk, matur nuwun. Ada yang meninggal berarti nih guys. Thank you.
Halo bosku, posisinya di mana bosku? Weh, makan minum-minum es apa dingin-dingin mantap itu bosku. Ini enggak, kemarin itu kan ada penyiar baru. Nanan ya belajar-belajar siaran gitulah. Ya wes lah, tunggu bentar bosku. Siap bosku. Ini kita sampai di Desa Wana dan ada habis kayaknya habis ada yang meninggal, tapi aku nggak tahu siapa yang meninggal. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya intinya gitu aja sih. Kerjanya tuh membangun Lampung Timur, Saiful Bukhari Sedibia. Cus gandos, wih jalannya mantap. Terik ya guys, terik dan cerah. Tidak hujan dan aman sentosa cahaya selalu di udara. Di udara kayak radio aja, jaya di udara. Ini Desa Wana, ini desa utama, desa lama sekali ya. Dulu tempatku kalau mau ke simpang itu pasti ngelewatin sini terus, nggak pernah lewat tempat lain. Karena itu nggak ada jalan lain, nggak ada. Jadi cuma di sini. Bentar mas, aku coba ya, tadi itu kan aku si paket nggak bisa, coba sekarang aku tembakkan di pulsa, masuk nggak gitu. Aku takutnya net one-mu itu habis pulsanya, karena beberapa kasus kebanyakan kalau pulsa net one-nya habis, itu nggak bisa dipakai. Aku tahu kamu bisa bahagia karena aku tak mengerti. Dulu aku sempat pernah punya cita-cita. Kita coba hubungin pelanggan Netwan. Tadi barusan aku coba, ternyata dia bisa juga untuk diisi itu mas, bisa gitu ya, artinya muncul menu-menu pilihan gitu, berarti kan bisa diisi pulsa, atau kayaknya tempat sampean ini harus diisi pulsa dulu, baru diisi pakai data. Kita sudah sampai di Bulak-Bulak, ini dulu sering banjir dan sekarang sudah agak berubah. Tadinya jagung, singkong, sekarang jagung. Yang kanan jalan dulu ini masih pohon jambe ya, sekarang sudah dibeli sama orang itu kerendai, siapa itu bu? Bosnya, bos jagung.
dan luar biasa besarnya. Oke, okay. Masih bersama saya Bas Tommy di video jalan di Desa Wanamriting, Lampung Timur. Ini kita ada di wilayah Bulak-Bulak. Bulak-Bulak, Balak-Balak. Ya, ini kameranya, kamera abrakadabra, pakai Samsung J2 Pro. Jadi kalau misalnya gambarnya goyang atau framenya drop, ya mohon dimaafkan ya, segala macam dosa. Sekarang tanggal 19 Oktober 2020. Ini hari Senin, besok hari Selasa, Rabu. Aduh, minggu lagi. Perasaan cepet banget ya, waktu itu berjalan. Perasaan kemarin baru hari Sabtu, udah minggu. Udah Senin. Udah Selasa. Udah Rabu. Udah Kamis. Yasinan. Udah Sabtu, Jumat. Itu dia. Waktu itu memang berjalan dengan cepat. Makanya kalau kita enggak pandai-pandai untuk menggunakan waktu itu, kita bakal rugi. Rugi. Siapa ini video call aku? Halo Mas. Karena aku lagi di bulan-bulan, di sini memang susah banget sinyal. Ini aku lagi di jalan, ini sinyalnya susah gimana? Gimana Mas Willy? Terputus. Yang paling murah itu 25.000, harganya 35.000. Oh ya, kita dengerin SGP ya guys, lupa. Kunci stangnya ke kanan ya, jangan ke kiri ya. Kalau ke kiri ntar di teor. Ke kanan kuncinya biasanya gitu.
dari rumah nggak kerasa 16 menit, berarti 17 menitan lah. Ini yang agak slow ya, kalau cepat bisa 10 menit. Karena tadi kita sambil ngelayanin pelanggan Net One Indonesia. Kita menggunakan lewat jalan dalam yang sudah halus mulus. Hai ibu, bapak. Ke kiri guys. Jalan dalam ini masyarakatnya mendukung sekali, jadi kanan kiri jalan sudah diaspal. Di semen, jadi tidak akan merusak tekstur dari si aspal yang tengah ya, karena tanahnya jadi padat, jadi tidak goyang. Halo, 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 gimana bos? Yang berapa giga? Yang sebulan aja. Unlimited. Yang kayak biasa iya. Berapa tuh? Yang 900 tuh. Oh, iya. Oke. Iya. Yo. Kan saya udah pernah isi ke Mas. Oke. Yo. Ya udah, nanti saya kirimin nomornya tuan ya. Siap. Yo. Waalaikumsalam. Hai ibu, bapak.